lokasi pabrik semen dan juga tambang batu gamping, titik koordinat yang diberikan yang kita baca ini meliputi areal persawahan warga, juga meliputi kampung-kampung warga, juga ada di sana ada mata air, di sana ada hutan, dan yang lebih penting adalah di sana merupakan ekosistem kars, satu-satunya ekosistem kars yang ada di wilayah atau di seluruh Pulau Flores, yang di mana akan dibuat tambang batu gamping. Atas nama agenda pariwisata super premium juga, di wilayah pantai selatan dekat Kota Labuan Bajo akan dibangun kawasan ekonomi khusus dari 300 hektar tanah yang akan dikuasai di situ. Dan katanya itu dipersiapkan untuk G20 2023 sebagaimana yang sudah diumumkan oleh Menko Luhut waktu itu, sehingga lahan warga seluas 300 hektar ini akan dikonversi yang sebelumnya menjadi lahan pertanian, lahan peternakan, dan juga bahkan lahan di laut, nelayan, ini akan dikonversi untuk mendukung pembangunan 300 hektar. Sekarang ini saya berada di lokasi berdampingan dengan PLTU itu, dengan cerobongnya, terus batu baranya, ada tongkang batu bara, dan kebetulan saya, tanah saya ini berdampingan dengan pembangkit listrik ini. Nah, dengan adanya perusahaan PLTU ini, yang berdampak langsung terhadap saya sendiri yang tinggal di Tuban Bawang, yaitu karena ini merupakan wilayah pertanian kelapa. Ini sudah banyak kelapa-kelapa yang rusak dengan adanya berdirinya, dengan operasinya PLTU di belakang kita ini. Terbukti kebun-kebun kita dari hasil buahnya juga menurun drastis dengan adanya berdirinya PLTU yang ada di Tuban Bawang ini. Salah satu sumber ekonomi yaitu kerangka pewarga yang dulunya mereka dapat menghasilkan uang sekitar 300 ribu sampai 400 ribu rupiah dari kerangka tersebut, saat ini itu sudah tidak dapat lagi dilakukan karena kerangka itu sendiri sudah punah menurut nelayan yang ada di sini. Itu diakibatkan oleh larutan-larutan sedimentasi yang di dalamnya ada merkuri ataupun logam berat dari aktivitas bukaan tambang yang ada di Hulu Sungai Santang, sehingga ini yang menyebabkan organisme-organisme yang ada di Sungai Santang itu ikut menurun dan bahkan punah. Pada tahun awal-awal saja, itu peningkatan penderita ISPA di Kelurahan Penau itu mencapai 60%. Itu atas dasar kajian seorang dokter yang bertugas di puskesmas di kelurahan kami. Signifikan penderita kanker nopasaring dan kanker getah bening, dan tercatat bagi kami sudah kurang lebih sekitar 20 orang korban meninggal. Bagaimana dengan hari ini? Dengan persoalan limbah tailing freefall yang dibuang setiap hari di pesisir, apakah ini belum cukup untuk kami? Sampai hari ini kami masih bermasalah hilangnya budaya-budaya suku Kamoro di pesisir yang dikenal dengan 3S. Sagu, sampan, sungai, ini hilang hari ini. Saya tidak bilang ini apa krisis ekologi ya, tapi ini hilang. Teman-teman Jatam saya pikir tahu ada 5 sungai yang hilang juga akibat daripada pembuangan limbah tailing freefall itu. Sejak awal selalu diagung-agungkan, selalu didengung-dengungkan bahwa investasi pertambangan ini membuka lapangan pekerjaan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi itu janji-janji dan tinggal janji. Karena ketika investasi pertambangan mulai masuk, pemerintah cenderung berpihak pada perusahaan tambang, cenderung menekan, memuluskan operasi pertambangan. Dan pada tingkat warga, warga didesak untuk menyatakan persetujuan. Tua-tua ada didesak untuk menyatakan persetujuan. Juga ada pola adu domba di sana. Warga antar satu dengan yang lain, antara kampung dengan kampung, diadu domba. Dan kemudian disertai dengan ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu, terutama pihak keamanan dan macam-macam.
Kami di Maluku Utara hari ini sedang mengadvokasi sekitar 13 buruh yang ditangkap karena waktu aksi May Day kemarin, karena melakukan protes atas kebijakan salah satu perusahaan. 8 orangnya sudah ditangguhkan penahanannya, tinggal 5 orang dengan berbagai alasan yang mungkin saya belum bisa membuka itu secara detail. Tetapi prinsipnya adalah eksplorasi pertambangan itu kerusakan lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan pendapatan asli daerah yang masuk di KAD Maluku Utara.